yang baik untuk terhindar dari stunting. Nah, Indonesia jadi makin maju. Nah, ini labelnya Rati Maya. Lihat sini, Pak. Rati Maya. Ini udah berapa lama mempunyai usaha ini? Belum lama, karena baru mungkin ya 2 tahun. Oh, oke. Okay. Mulai dilepas ya. Awalnya kan berangkat dari semangatnya untuk mengkoleksi. Tapi lama-lama kebablasan. Iya. Jadi terlalu banyak. Iya. Tapi sekarang memang kalau menurut saya perlu dipasarkan, dan itu bukan persoalan menjual dan membelinya, tapi persoalan berbagi akan kekayaan bangsa Nusantara kepada masyarakat. Gitu kan ya? Ya, sip. Dan kepada para ibu-ibu pembatik dan ya, penenun. Ya. Sebetulnya kita salah satu kepedulian sosial. Ya. Amin, amin. Makasih banyak Bu Ratna. Beratnya nanti isi itu ya, buku tangsel.